Alhamdulillah, kita syukur pada Allah karena kita jadi pada hari yang baik ini, kita berdoa kepada Allah untuk kita sama-sama meneruskan perbincangan kita dalam kitab Induk dengan Penyucian Jiwa, di mana kita, dalam hidup kita ini kita diajar supaya bersih bagi kita ini pada dua, ada dua keadaan. Yang pertama bersih daripada jahlatin ke apa ke? Yang kedua bersih daripada batin. Dua-dua ni kita jangan biarkan diri kita ni kotor. Kalau kita biarkan diri kita ni kotor, luaran dan dalaman, maka menyebabkan di waktu ini kita akan mendatangi penyakit. Penyakit yang banyaklah. Kalau kat luar, kalau sekiranya kita kotor, luaran kita ni datang penyakit sesungguhnya batu, seumpama ni. Yang banyak lagi lah penyakit-penyakit yang datang daripada yang disebut dengan kesan daripada kita ni bila kita ni kotor, bila kotor luar. Satu lagi bila kotor ni dalam, dalam ni kotor dalam ni tak ada orang yang ajar kecuali yang mengajar pada kita yang di kotor dalam ni ialah agama. Agama dia ajar supaya kita ni bersih yang dalaman. Dalaman kita ni jangan bagi kotor. Dalam ni dia panggil batin. Batin ataupun jiwa. Dalam kitab yang kita belajar ni setiap pagi Khamis di Masjid Negeri sebelum daripada ni, ya, kita belajar tentang negeri bagaimana kita nak bersihkan yang dalam. Kita tak bicarakan tentang bersih luar tersebut. Kerana bersih luar ni di sudut bahasa agama lain, mereka untuk sama jaga. Yang disebut dengan luaran. Orang boleh nampak kekotoran luaran. Tapi orang tak nampak kekotoran dalaman. Dan dalaman ni tak ada orang nampak kecuali agama yang dinampak kotor dalam. Kotor dalam ni kita bincangkan sebelum daripada ni ni. Lebih kurang ada lebih kurang 11 perkara yang menyebabkan kotor dalam. Dalam kotor kita ni lebih kurang 11 benda yang mengotorkan. Yang terakhir sekali bila kita ni menurut kehendak hawa nafsu. Nah, yang tu menunjukkan kita ni kotor lah. Kalau ada dalam diri kita ni, dalam hidup kita ni suka mengikut hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu tu di antara kekotoran yang biasa terjadi dalam kehidupan seseorang. Nah, ni tanda-tanda orang ni dalam keadaan kotor. Dan kita sebut panjang dalam membicarakan tentang kotoran dalaman ini, di mana dalam kotor dalam ini sendirinya yang disebut dalam kitab ini lebih kurang 11, bermula daripada yang diceritakan tentang mengiruas ruas-ruas yang pertama, ruas yang kedua,
ruah yang tiga yang disebutnya sebelum daripada ini. Di antara tanda orang tu kotor, yang pertama saya ulanglah sebab tajuk ni tajuk yang besar, perbincangan yang panjang sebelum daripada ini. Yang pertama, bila seorang tu ada kekufuran dalam hati dia, ada perasaan nak lawan Allah, perasaan tak yakin terhadap akhirat Allah, tanda dia ni orang yang kotor. Ataupun dalam jiwa dia tu ada kemunafikan. Ada kemunafikan dalam jiwa seorang tersebut, ada kotor lah. Orang ni kemudian seorang tersebut dia ada kefasikan. Fasik. Sama juga tanda dia sedang kotor jiwa dalam mani. Dalam mani dia sedang kotor. Kemudian sama ada dia nya ada kemaksiatan, buat melakukan benda maksiat. Ni benda yang kotor dalam jiwa seseorang. Dan juga kebid'ahan. Bid'ah maknanya melakukan perkara yang tidak diajar dalam syarak. Maknanya orang ni dalam keadaan kotor. Ini dipanggil kotoran yang pertama yang ada pada seorang. Yang kedua, bila seorang tersebut tanda kotor lagi, dia melakukan perkara syirik dan juga riak. Yang ini kita pun bincang panjang tentang syirik dan juga riak. Syirik ini boleh terjadi macam mana? Syirik jadi dengan syirik khafi dipanggil. Syirik yang zahir dan juga syirik yang tersembunyi. Ini di antara syirik kerana demikian. Ataupun kita ni riak. Menunjuk-nunjuk tanda kita ni kotor dalam jiwa kita. Kemudian yang ketiga, bila kita ada dalam jiwa kita ni perasaan cintakan pangkat, nakkan jawatan, berebut nak kedudukan, tanda kita ni sedang kotor. Jiwa kita ni sedang dalam keadaan yang tak bersih. Sama ada nak pada cintakan pangkat dan juga kepimpinan, berebut jawatan. Jawatan bukan besar sangat pun. Jawatan kecil je. JKKKKK. Jawatan paling halus orang kita berebut. Tanda kami kotor ni. Kotor jiwa ni. Kotor jiwa ni. Orang yang kotor jiwa ni dia tidak akan lepas untuk ke dalam syurga Allah. Yang tu yang jadi bahayanya kita ni. Dia ajar supaya bersihkan dalam jiwa kita ni. Kemudian yang keempat, seorang tersebut dah mula kotor jiwa dia bila ada perasaan hasad ataupun dengki. Allah ni penyakit yang di antara penyakit yang paling lama di atas dunia. Yang tak berhenti-henti sampai Allah suruh kita minta dengan dia supaya lindungi kita daripada penyakit ni. Penyakit min syarri hasidin iza hasad. Daripada kejahatan manusia bila dia mula dengki. Dengki ni dia akan datang di kalangan kehidupan manusia. Dan kita pun senang juga diseliputi dengan penyakit ni. Penyakit nak jadi dengki. Dalam tak perasan kita berdengki. Dengki dengan, bukan dengan orang lain pun. Dengan adik-beradik kita berdengki. Kadang-kadang dengan saudara mara kita boleh berdengki. Dengki yang orang yang dekat-dekat dengan kita pun kita jadi berdengki. Di kalangan kita ni, satu kerugian dalam jiwa kita kalau ada perkara demikian. Penyakit yang kelima, bila kita ada penyakit yang kelima ni dia panggil muncuk. Muncuk. Muncuk ni maksudnya apa dia? Kita muda pada kita rasa kagum pada diri sendiri. Muncuk. Ataupun kita kagum pada kebolehan kita sendiri. Kekaguman. Dia panggil kita jadi takjub. Istilah orang kita pun sebut kita lah. Takjub dengan kelebihan kita. Kadang-kadang kita jadi muncuk. Muncuk ni yang ada pada kita, kita jadi rasa kan kita lah. Kita senang cerita demikian. Bukan muncul pada diri dia. Ataupun kadang-kadang muncul pada perilaku anak-anak kita kan. Anak-anak kita yang dia ada kelebihan tersendiri, kita jadi muncul. Oh, anak aku tu keluar daripada keturunan aku tu. Ini menyebabkan kita jadi muncul. Kadang-kadang orang yang menjadikan kita menjadi muncul, orang puji anak-anak kita. Keluarga kita dan sebagainya, kita pun jadi rujuk terus pada diri kita. Yang ini boleh terjadi. Ini penyakit yang sedang berpenyakit dalam setiap jiwa-jiwa di kalangan manusia ini sendiri. Penyakit apa lagi yang masuk dalam badan kita? Sombong ataupun takbur. Yang ini yang keenam yang dibincangkan sebelum daripada ini lah. Tak ingat dah ni semua ni yang kita belajar dahulu ni, di mana kita jadi senang untuk jadi sombong. Dan tuan kita ni dia cerita panjang sombong-sombongnya apa dia. Kemudian
dia nak, kita nak ubati penyakit sombong ni macam mana pada kita ni. Ini pun terjadi. Dan juga yang ketujuh, kita ni jadi kikir. Ini penyakit kedekut. Haji Bakhil. Sian pada haji. Nama dia pula diletakkan kepada. Kikir. Kikir ni maknanya kalau orang Kelantan dia panggil kopi. Kalau orang Kelantan. Maknanya dia memang bukannya, bukannya dia sekadar kedekut je lah. Memang dia, memang istilah dia tu istilah yang tak tak elok sangat digunakan. Maknanya memang dia ni ketekut sembuh lah. Barang-barang dia pun tak boleh orang sentuh. Kenapa? Kopi dia panggil. Ha ni kloget. Kloget lah. Kloget tu dia tak berapa kopi lagi. Tak berapa sangat lagi. Tapi kalau nak sebutnya kloget tu sikit-sikit je. Tapi kopi ni kopi sungguh. Maknanya kena kopi sungguh. Ha, istilah yang nak disebut ni kikir. Kikir ni istilah yang istilah bahasa kita ni kikir dalam dalam masyarakat kita. Terlampau kedekut dalam kehidupan dia. Entah apa-apa yang dikedekut. Padahal dia tak guna juga pun benda tersebut. Dia tak boleh manfaat pun. Tapi oleh kerana dia berpenyakit. Penyakit yang demikian. Ha, ini penyakit yang melanda dalam kehidupan seseorang. Bila kena penyakit ini, penyakit yang disebut dengan kikir, maka kita ni lama-lama penyakit banyak lagi benda yang lain. Yang ketujuh, yang kedelapan, penyakit yang kena pada hati seorang ni gurur ataupun terpedaya. Gurur, terpedaya dalam terpesona, istilah kita guna demikian, ataupun kita ni terikut-ikut, terawang-awang dengan dengan yang disebut dengan perasaan ke dan sebagainya, dia panggil gurur. Teremosi pun sama juga. Lebih sangat beremosi. Bahaya juga dalam hidup kita. Terpedaya lah bagi kita. Sampai kita ni tak tahu batasan agama. Bila kita terlampau, terlampau mengikut perasaan dalam hidup kita. Ini pun berpenyakit. Hati yang sedang berpenyakit. Kemudian yang yang seterusnya penyakit yang kesembilan yang biasa terjadi dalam hidup kita ni, marah yang marah yang menyebabkan melampau dalam kemarahan. Marah Islam tak larang marah, tapi marah yang melampau. Marah melampau ni kadang-kadang ditumbuh dinding. Kadang-kadang dia jadi hilang kawanan. Bila sampai marah tu tak boleh nak kawan diri. Kepal sama-sama orang. Ini dipanggil penyakit. Orang ni ada penyakit ni, penyakit hati. Dalam jiwa dia tak boleh nak kawan kemarahan. Sampai Rasulullah pesan, bila dia pemuda datang jumpa Rasulullah, tanya Rasulullah, "Au sini ya Rasulullah. Tolong wasiatkan pada saya ya Rasulullah." Rasulullah sebut terus. Rasulullah kata, "La tabghab." Kamu jangan marah. Jangan marah. Kemudian pemuda itu tanya lagi, "Sumar, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kamu nak wasiat pada aku?" "La tabghab." Rasulullah sebut, "Jangan marah." Dan kali yang ketiga, kali yang kedua, kemudian dia sebut, "Apa lagi lepas pada itu ya Rasulullah?" Rasulullah ulang, "La tabghab." Jangan marah. Sampai tiga kali. Kenapa? Kerana penyakit ini senang terjadi pada seseorang. Mudahnya terjadi dalam hidup kita. Tak nak marah. Tak, tak boleh nak kawal diri kita. Waktu mana marah tu, syaitan yang rasa. Syaitan telah mengawal diri kita. Maknanya, jiwa kita dah penyakit. Kalau tidak, masakan syaitan boleh masuk dalam tubuh badan seseorang. Kemudian yang ke sepuluh, penyakit yang biasa terjadi pada seorang mencintai dunia. Mencintai dunia. Sayang sangat terhadap dunia. Sampai tak terbayang dah tentang mengenai bagaimana suasana akhirat. Tak terfikir dah di kita macam mana malam tamat kita dalam kubur. Tak terbayang dah macam mana dah sebulan kita dalam kubur. Tak ada. Tak pernah pun fikir macam tu. Macam mana kita nak buat bila pula yang banyak keluar di hujung kaki kita. Kita ni warna hitam tu mula belit di badan kita. Mula bunyi. Bunyi tulang-tulang kita yang patah. Patah. Di saat mana kena belit pada ular tu semua. Ha, tak terbayang. Kita tak fikir dah. Macam mana kita bangun di akhirat nanti. Kenapa? Terlampau cinta dunia. Bila kita terlampau cinta dunia, tak terbayang dah akhirat. Tak ada dah dalam diri kita ni bayangan akhirat. Macam mana kita di akhirat nanti? Macam mana kita nak melalui kita serat?
macam mana saat melayangnya suratan amalan manusia. Tak ada dah dalam pemikiran kita. Yang kita fikir, macam mana nak makan pagi ni. Ha, itu yang kita fikir. Macam ke mana lagi kita nak jalan pagi ni. Ha, itu yang kita fikir. Jadi, pakaian macam apa lagi kita nak pakai hari ni. Yang teruk lagi, siapa pula kita nak makan hari ni. Yang teruk, ya. Dalam hidup kita ni, bila kita terlampau dunia. Dunia menguasai diri kita, kita jadi sedih. Bila kita kehilangan bagang dunia, kita sedih. Hilang untuk akhirat, kita tak sedih. Terlampau cinta terhadap dunia. Bila terlampau cinta terhadap dunia, dia akan jadi macam itu. Kemudian penyakit yang kesilas, yang akhir sekali, penyakit yang kita buang daripada badan kita itu, ialah menurut kehendak hawa nafsu. Ini penyakit yang di yang disusun oleh alif ulama. Benar ini, dalam jiwa seorang. Macam mana kita dah buang dah kagus kok apa benda yang kita kena masuk tadi? Ha, daripada tajuk tu dah keluar, daripada sebab tu dah keluar tajuk baru. Maknanya sebelah-sebelah tadi kita buang dari pertemuan. Habis tu kena masukkan apa dia? Masukkan lebih kurang dalam tuadan kita ni 12 kali. 12 kali pula kita masuk. Tadi kita buang semua penyakit-penyakit yang disebut tadi kita buang. Kemudian masukkan 12 kali. 12 kali ni apa dia? Yang pertama, masukkan tauhid ubudiyah kita pada Allah. Nanti kita masukkan keyakinan hidup dengan Islam. Nanti tauhid ubudiyah dia panggil dia. Masukkan aku ni hanya ada Allah. Ha, ini benda yang paling utama dalam hidup. Perbincangan ni dibincangkan panjang. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ulama-ulama disusun lah. Nak suruh kita ni yakin dalam hidup kita ni dengan ayat Al-Quran yang disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati saat mana kamu mati itu kecuali kamu betul-betul seorang Islam. Ha, itu benda yang kita kena masuk dalam keadaan kita. Yang kedua, tanamkan dalam jiwa kita ni keikhlasan setiap perbuatan. Dalam hidup kita ni kena masuk dalam jiwa kita ni ikhlas. Semua benda yang kita buat kena jadi ikhlas. Tak boleh kita ni buat kerana ada selain daripada Allah. Itu bahaya dalam kehidupan kita ni. Ini mula masukkan dalam tajuk kita ni ikhlas. Belajar jadi ikhlas. Kita jadi seorang suami, suami yang ikhlas. Kita jadi isteri, isteri yang ikhlas. Kita jadi apa dia? Kita jadi peniaga, peniaga yang ikhlas. Kita jadi pegawai, pegawai yang ikhlas. Kita jadi apa saja pun hidup kita, biarillahi rabbil alamin. Semuanya kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Dan termasuk belajar kerana Allah. Dan termasuk yang mengajar kerana Allah. Dia tak boleh kerana selain daripada Allah, tak boleh. Dalam hidup kita ni, tanamkan dalam jiwa kita ni keikhlasan. Sebab kita nak buang yang tadi tu. Sebelah benda tadi kita nak buang. Jadi kita kena masuk dah yang ni. Masuk ke dalam jiwa kita ni, belajar jadi ikhlas. Dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Yang ketiga, kita kena jadi as-sidq. As-sidq ni maknanya, as-sidq ni maknanya berlaku benar di hadrat Allah. Asidiku, benar. Dia tak boleh yang dalam lain, kat luar lain. Ha, ini. Kalau kita kat dalam lain, kat luar lain, itu munafik. Orang munafik. Dia kita kena jadi asidiku. Asidiku ni maknanya macam Abu Bakar asidik. Ha, itu cara dia kan. Sebab tu Abu Bakar dia kena asidik. Kenapa asidik? Kerana dia ni, walaupun benda yang berlaku apa saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bawa oleh Rasulullah, dia tetap membenar. Walaupun benda tersebut, kalau kita lah, namun bilang mudahlik lah, di zaman, hidup zaman Rasulullah, berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Rasa ramai orang petikan. Ramai orang petikan. Orang punya akal kan? Logik tak logik? Rasulullah boleh naik sampai Sidratul Muntaha. Guna logik. Kemudian turun balik dalam masa satu malam. Di sudut yang kalau kita dah di saat hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbang kita
Kecuali kita ni ada asilikul. Asilikul. Asilikul ni maknanya dia boleh benar dengan kakul sahaja yang berlaku dalam hidup dia kepada Allah. Itu cara dia minta. Maknanya dia tak boleh menyalahkan Allah. Kenapa aku mesti jadi sakit ya Allah? Kenapa aku yang diuji dengan ujian ini? Kenapa aku dia akan jadi macam tu? Islam kita nak macam tu. Dalam hidup kita, bila kita ni jadi orang mukmin, kita kena as-sidqa. As-sidqa maknanya menerima segala apa yang Allah tentukan dalam hidup kita dengan penuh iman kepada Allah. Itu sampai demikian. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Allah guna kalimah rijalun sadaqu. Allah kata dia ni betul-betul orang. Yang jenis sadaku ma ahadullah alai, dia membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah ke atasnya. Wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Ada di kalangan mereka kerana benar betul dia dengan Allah tu sampai mereka ni gugur di jalan Allah. Wa minhum man yantazir, bila mereka benar-benar dengan Allah, ada sampai peringkat mereka ni menunggu-nunggu saat untuk gugur di jalan Allah. Naknya mati syahid, naknya tak kisah. Yang pentingnya aku betul-betul dengan Allah. Maknanya janji yang pasti yang berlaku dia dengan Allah. Ini dipanggil as-sidq. Dia tak boleh sekadar mulut je sebut, tapi perbuatan tak sama dengan mulut yang kita janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Kan ramai kan orang berjanji, ya Allah, kalau sekiranya aku kaya, aku diberi harta banyak, aku nak buat macam ni, aku nak tolong agama kami. Tapi bila dah diberi, dia mungkiri terhadap janji dia tadi. Wa minhum man ahadallah alai wa min, ada di kalangan mereka yang berjanji dengan Allah ni, la in atana min fadli lanasaddaqa. Kalau kami diberi harta benda yang banyak, kami nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin, dan aku akan jadi orang soleh. Falamma atahum baqilu bihi, ketika mana diberi saja apa yang diminta tadi, dia bakhil lepas pada surat. Maknanya dia tidak benar dengan Allah SWT. Kita ni jangan jadi begitu dah. Kita ni kena hidup berlaku benar. As-sidqu mesti ada pada kita. Tiga. Yang keempat, kita kena belajar untuk menjadi zuhud. Kena hidup ni untuk jadi zuhud. Zuhud ni bukan wali-wali je, jangan. Jangan kita kata, oh tu zuhud tu jadi wali dah dia. Okay, jangan. Zuhud maksudnya kita tak jadi tamak terhadap dunia, tetapi kita menjadi kita rasa tak cukup untuk akhirat. Itu dipanggil zuhud. Zuhud ni menunjukkan dia guna setiap nikmat yang Allah bagi pada diri dia untuk mentaati perintah Allah. Itu zuhud. Dia guna segala nikmat yang Allah bagi. Allah bagi dalam hidup kita ni nikmat yang berbeza-beza. Ada orang yang Allah bagi pada dia 10,000 sebulan. Ada orang yang diberi oleh Allah kepada dia 5,000 sebulan. Ada orang yang diberi oleh Allah 1,000 sebulan. Tapi yang 10,000, yang 5,000, yang 1,000 sebulan, misal contoh ni, saya buat contoh yang mudah. Tapi semua mereka tu guna untuk 10,000, guna 10,000 untuk taat kepada Allah. Yang 5,000, guna 5,000 untuk taat kepada perintah Allah. Orang yang dapat 1,000, dia guna 1,000 untuk taat kepada perintah Allah. Itu tanda dia ni zuhud. Itu zuhud. Tapi kalau dia ada 1,000, tapi dia guna dengan keperluan sampai 5,000, itu bukan zuhud. Itu tamak dia panggil. Tamak. Ada orang yang dia Allah bagi dia 1,000, tapi dia guna 100. Itu bukan zuhud. Itu kedekut. Itu cara kena faham. Zuhud ni maknanya dia guna betul-betul. Allah bagi sebanyak itu pada diri dia, dia guna sebanyak tersebut. Itu dipanggil zuhud dalam hidup kita ni. Allahu Akbar. Kita ni kan berkira-kira kan dengan Allah. Tapi nak jadi zuhud tu jadi payah pada kita. Kemudian yang kelima, kena ada pada diri kita ni tawakal. Masukkan yang kelima ialah tawakal pada Allah. Ni dalam kehidupan kita ni, pergantungan hanyalah pada Allah. Islam dia tak ajar hidup ni bergantung sesama makhluk. Jangan. Tapi kita ni hidup bergantung kepada Allah. Itu kekuatan orang mukmin. Tawakal. Tawakal sebagaimana burung.
Rasulullah kata, taghdu khimasan wa tarwihi bitanan. Rasulullah kata burung tu tak ada simpanan akaun bank pun. Pagi-pagi dia akan terbang dalam keadaan perut yang kosong. Bila petang je dia balik, perut dia dah penuh lah. Penuh dah. Wa tarwihi bitanan. Bila dia balik tu penuh dah perut burung ini. Hanya tawakal dia besar pada Allah. Itu cara Rasulullah ajar pada kita lah. Kita ni hidup kena begitulah dengan Allah. Maknanya ikat, gantung diri kita ni sepenuhnya kepada Allah. Jangan bergantung dengan manusia, jangan bergantung dengan jawatan, jangan bergantung dengan kedudukan, rupa paras. Semua ni tidak membawa keuntungan dalam hidup. Tapi hidup orang mukmin ni dia kena letak dalam jiwa dia tawakal dia tinggi kepada Allah. Kemudian kemudian yang keenam, kena tak dalam jiwa kita ni mula mencintai Allah. Ini orang mukmin dia ajar demikian. Dalam hati kita ni setiap hari setiap masa kena cuba usaha untuk menarik perhatian Allah supaya kita ni dapat mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Itu begitu pada diri kita ni demikian. Tiap-tiap masalah kalau orang tanya, kamu cari kasih siapa? Cari kasih Allah. Kamu cari cinta siapa? Cinta Allah. Ini cara dalam hidup kita. Bila kita tak cinta Allah, kita fanat terhadap cinta selain daripada Allah. Maknanya kita tak kisah pun. Orang sayang ke tak sayang pada kita. Yang penting aku mesti dengan Allah. Itu kecintaan dalam jiwa kita. Cinta pada Allah. Kemudian yang ketujuh, kena letak rasa takut dan juga harap dalam diri kita. Al-khauf wal-raja'. Dalam jiwa kita ni sentiasa tanam, dia panggil perasaan takut dan juga harap pada Allah. Ni dalam jiwa kita setiap ketika dan setiap masa. Kemudian yang ke-8, masukkan pada diri kita ni takut tadi, takut kepada neraka Allah. Harap kepada syurga Allah. Itu dia kaedah dia yang mudah lah. Kalau orang tanya, takut-takut dah apa? Takut kalau dihumban ke dalam neraka Allah. Ni tak orang nanya, takut apa? Takut hilang kerja. Takut kenapa? Takut tak ada takut tak dapat gaji. Takut apa? Takut orang marah. Dia tak pernah rasa takut terhadap kemarahan Allah. Yang ni salah. Pada kita ni, Islam suruh tak rasa takut. Tapi takut terhumban ke dalam neraka Allah. Harap apa dia? Harap duit banyak. Orang jawab. Harap harta bertimbun. Harap jawatan kekal. Harap ni dia tak harap. Tak. Islam dia ajar harap untuk masuk dalam syurga Allah. Dalam jiwa kita demikian. Kemudian yang ke-8, masukkan lagi dalam jiwa kita ni. Dah tadi buang. Masuk yang ke-8 ni. Takwa dan juga warak. Yang ke-8 ni, jiwa kita ni kena latih untuk menjadi takwa kepada Allah. Dan juga warak kepada Allah. Warak dalam hidup kita di atas dunia ni sendiri. Kemudian yang ke-9, kita diajar supaya syukur sepanjang masa. Latih kita ni sentiasa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur. Syukur pada jiwa kita. Kerana kebanyakan manusia senang jadi kufur dibandingkan syukur. Lawan kepada syukur maknanya kufur. Orang kita ni payah dia nak syukur. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Allah sebut demikian. Terlalu sikit di kalangan hamba aku ni yang nak bersyukur. Yang banyaknya yang nak kufur. Kenapa aku sikit je dapat? Kenapa aku tak dapat? Kenapa kufur je manjang? Dalam diri kita ni ada je yang kita nak jadi kufur. Tak rasa syukur pada diri kita. Padahal nikmat yang Allah bagi ni terlampau banyak dah nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kamu, tak terbilang dah banyaknya. Yang Allah kurniakan pada kamu. Kenapa kamu nak jatuh kufur lagi dalam hidup kamu tadi? Kemudian yang ke-10, kena masukkan dalam jiwa kitanya, sabar, menyerah diri dan juga redha di atas segala sesuatu. Belajar untuk jadi sabar. Berlapang dada. Maksudnya, istilah kita bertenang. Bertenang je sepanjang masa. Kemudian menyerahkan diri kita ni segala urusan kita pada Allah
dan juga redha terhadap apa sahaja yang Allah jadikan pada diri kita. Ha, ini kena ada lah dalam hati kita. Siapa yang redha dengan sikit, Allah akan tambah lagi yang banyak dalam hidup dia. Kita redha, benda yang sikit pun redha ya Allah. Apa yang berlaku, redha ya Allah. Ketentuan kamu dalam hidup ni kan. Oh, masyarakat kita kena banjir kan. Ada yang dulu dia tak sangka langsung dia kena. Tapi tengok-tengok kena dalam hidup dia. Di, kita tengok di Shah Alam sebelum daripada ni kan. Bagaimana banjir yang berlaku di Seri Muda. Kemudian yang berlaku dekat di Baling misalnya contohnya. Di tempat-tempat kota tinggi. Kota yang tinggi pun banjir juga dipanggil. Nak sebutnya bagaimana Allah jadikan banjir-banjir yang terjadi ini sendiri. Semua ni redha kita dalam hidup kita. Itu banjir. Yang lain banyak lagi ujian yang Allah jadikan. Ada setengah orang ni tak boleh terima. Siapa ni yang bawa virus ni? Siapa yang bawa benda ni? Kerana jumpa dengan dia ni, dia bersin dekat kita tu lah. Kena COVID tu. Kalau dia tak bersin, tak kena-kena COVID. Padahal Allah dah kurniakan pada diri dia ujian tersebut. Ni kan naik balik ni kan COVID kan. Naik melonjak balik 4,000 lebih kemarin. 10 orang pula mati. Dah naik, semakin naiklah COVID di kalangan kita ni. Ha, ni orang kita dah mula tak sedar balik dia panggil. Dah panggil balik kan sekarang. Dulu kena tu tak sedar sekejap. Marah orang tutup masjid. Marah waktu mana tak boleh datang sembahyang berjemaah. Masjid dah buka dah, tak datang-datang juga dia pun. Ini masyarakat kita. Lepas tu datangkan siapa? Datangkan dewa. Dewa pula dia datang. Bawa datang dewa. Jauh dewa daripada Indonesia datang. Nak joget nyanyi di tempat kita ni. Buka tak sampai sejam habis tiket. Tak sampai sejam je habis dah tiket. Ha, ni maknanya kufur terhadap apa yang telah Allah kurniakan pada kita sebelum daripada ini. Dan kita menjadi manusia yang tak redha. Kemudian yang ke-11. Ha, yang ke-11. Yang ke-12 ni kita tak belajar lagi. Ha, baru sampai tajuk tu lah. Baru sampai yang ke-11 dan yang ke-12. Ha, InsyaAllah pada minggu yang akan datang lah kita mulakan. Yang ke-11 di mana yang ke-11 dan yang ke-12 ni kita rahsiakan terlebih dahulu. Ha, supaya kalau kita sebut sekarang ni, dia tak datang-datang dah minggu depan. Jadi kita berhenti sakat yang ke-11 insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi pada diri kita ni keampunan dan Allah permudahkan dalam pengajian kita. Ada dua lagi bab yang tak sempat anak habis di masjid negeri tu. Tiga bab sebenarnya dalam PKP tu. Kita ulang, kita sambung mengenai syukur dan juga sabar. Kemudian kita dah sebut dalam PKP. Cuma dia selang-selang-selang begitulah. Sekarang kita dah diberi peluang untuk belajar. Saya nak habiskan dua lagi bab. Itu bab mengenai pengintaian. Tak boleh sebut panjang tu. Takat tu je. Pengintaian apa tu. Kita intai minggu depan lah insyaAllah. Tajuk-tajuk yang ni insyaAllah. Kita berhenti sakat ni lah. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkati amalan kita ini. Dan Allah masukkan di kalangan hamba Allah yang salih. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.